Hello, assalamualaikum. Saya Cucu Gaming. Welcome to the stream. Don't forget to like and share. Eh, tak adalah. Welcome to Cucu Gaming. Dan hari ini kita dah masuk tahun baru, tahun 2023. Jadi, tahun baru wajib ada teknologi dan laptop baru. Yang terbaru daripada Predator Helios 300 with Special Lab Technology. Jadi, apa yang lainnya dengan Predator Helios kali ini dengan yang sebelum ni? Predator Helios 300, okay, dengan Special Lab. Jom kita tengokkan dulu apa specs dia. Dengan Intel Core i9-1290H processor bersama dengan NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU kali ini dan bersama juga dengan 32GB DDR5 memory dilengkapi dengan cooling system 5th Gen Aeroblade 3D and Liquid Metal Technology dah pasti yang takkan panas. Dan kita ada juga skrin 15.6 inci display with Special Lab Stereoscopic 3D Solution. So, apa yang lain sangat? Macam laptop biasa je nampak kan daripada perspektif ni lah. Tapi boleh katakan memang lain sangat sebab ada Special Lab Edition kali ini dilengkapi dengan 3D teknologi. Di mana dah pakai spek ke? Memang ya, saya pakai spek. Tapi itulah terlampau kuno untuk kita pakai spek sebelah merah, sebelah biru. Ya, merah biru kan? Merah dengan biru kan? Tak ada dah. Benda tu tak ada. Basically, ada AI tracking dengan ada kalau korang nampak kamera kecil-kecil atas kan. Dia ada AI tracking kamera di mana dia track mata kita untuk hantar input ke dalam otak kita. Bukan laptop tu yang hantar input tau. Mata kita hantar input dalam otak kita untuk track bahagian monitor ataupun skrin tu belah kiri dan kanan secara berbeza dan gabungkan image-image tersebut menampakkan 3D secara mendalam atau lebih kata dalam orang putihnya depth dia lah. So jadi nampakkan semua benda lagi detail dan juga 3D effect tu lagi memberikan impak kalau dikatakan dengan yang sebelum-sebelum ni kita pakai 3D punya spek tu kan. Jadi itu perbezaannya dengan ada AI tracking mata kita, pergerakan mata kita. Tapi saya nak terangkan, memang tak boleh nak terangkan pun. Jadi apa kata kita tengok je lah reaksi daripada orang-orang yang dah try sendiri first hand pengalaman mereka untuk menggunakan Predator Helios 300 Special Lab Edition. Jadi Chu jemput beberapa orang gamer dan bukan gamer dari lingkungan umur belasan tahun sampai 60-an untuk cuba sendiri experience main dengan pengalaman mereka bersama dengan laptop 3D Predator Helios 300 Special Lab. Apa yang diorang boleh rasa sendiri dan apa yang diorang nampak sendiri dengan mata mereka. Tapi sebelum diorang cuba 3D laptop ataupun Predator Helios 300 Special Lab Edition ni, kita cubakan dulu mereka dengan Predator Helios 300 yang sebelum ini yang biasa. Di mana tiada 3D teknologi disertakan untuk mereka tahu nak bezakan perbandingan antara laptop yang tiada Special Lab dan juga laptop yang ada Special Lab. Grafik dia tip-top lah, memang number one lah rasanya. Dia punya gambar pun macam real. Sebab dia punya, kita nampak daun-daun dia gerak kan. Dia punya salji tu. Pacun lah. Okay. Sekarang kita nak try test yang lain. Ada lagi ke? Ya, tunggu lah. Ini lah yang nak bagi. Oh, yang tadi? Yang ni yang biasa. Grafik lawa. Ni gaming laptop. Okay, kau ni buat surprise kat aku. Aku ingat tu lah paling gempak dah. Ada lagi? Tunggu lah. Okay, recording ke? Pening. Wow, mataku. Wow. Diorama siap. Ah, pening mata. Okey, macam tu. Oi. Serius ah?
Oh my god. Serius lah ni? Hah? Hah? Adakah PC punya ni? Orang ikut mata aku eh. Aku jakun sikit. Oh. Wah. Wow. Shit. Tak boleh pegang eh. Ha? Nampak je. Can we let us know your experience? Something that I've never seen before. Benda yang macam ingatkan 3D ni something yang kita boleh dapat kat wayang je. Yang tiba-tiba boleh dapat right in front of your eyes. Ui. Ui. Tu lah, dia bila pandang tempat lain, dia macam blur. Tapi bila Apple start fokus pada ni, nampak macam real lah. Aku terpandang kiri. Ada bunyi burung belah kiri aku. Belah kanan aku. Juga. Yang lagi cool ni sebab boleh nampak dia punya kulit dia. Dekat shoulder tu, nampak. Oh, tak boleh. Semat tu kalau macam ni. What happened kalau photo mode? Crap. Ui. Boleh nampak detail tu. Tak macam real lah, macam dia terkeluar. Bila dia hayun dia punya kapak tu kan. Macam dia keluar sikit tu. Ha. Oi. Alah. Takkan dua kali kena pakuk mati. Ani cuba nak jolok aku. Cuba nak keluar dari laptop ni. Nampak tu? Tak tahu kat. Nampak kat sini. Siap buat aku jadi jakun. And boleh control the 3D punya movement and everything. Something yang macam coming from the future. Ui. Oi. Terasa kena mata. Dah macam Iron Man dah. Ha. Satu game dia ada. FIFA tak ada laptop ni. First time dalam hidup tak pernah jumpa. Oi. Rantai tadi. Mana? Tengok rantai dia. Macam real lah. Rasa macam bila tengok ada laptop ni lagi real daripada tengok surrounding. Oi. Macam nak terkeluar dia punya shield tu. Oi, aku risau apa? Aku risau api yang pecik tu. Macam ni dia punya jam macam ni ah. Ha? Oh. Macam dia boleh macam ni kamera dia. Dia macam kau tak ada human reaction kan? Kalau anda kata dia feel danger, ada api ke terpecik ke dia akan reflect. Ah, itu yang aku rasa sekarang ni. The biggest difference between the previous and the latest one is definitely the graphic. I'm attracted by the something new that is brought to me. Itu pun kena pakai spek. Ini tak payah pakai spek. Wah. Jadi air tu. Ha. Hey. Serius lah, magic lah. Ada air. Oh, aku macam bersetangan ni. Ambil semayang. How was it? Tak boleh nak explain tu. Dalam berapa saat je, 30 saat macam tu kau adjustkan mata kau dan you should be fine lah. Oh, tak cek kecil dengan kamera. So, kena human eyes punya experience ni baru dapat rasa lah, sayang lah. Ambil gambar boleh? Boleh. Kamera kat gambar tak kena nampak. Boleh try. Oh lah, tak nampak. Macam mana mata boleh macam ni? If by this year they can produce this kind of tech for all the gamers, I'm not surprised by the next few years kalau ada like 4D, 6D water coming out from the laptop ke apa. I'm not be surprised. Track mata. Oh, yang ni yang bintik merah ni ke? I see. Tu kena pakai spek. Ni tak payah pakai spek. Gambar dia pun clear sangat ah. Macam tak percaya, macam macam depan kita. Lepas tu gambar dia pun detail. Sangat detail. Rasa geram ke? Kan, si botak ni kan, rasa kita nak ambil dia kan, bawa macam figure tau. I tried by taking picture to show them. Tapi it can't be show by photo. So it's the word just now, you must live in the moment to experience this kind of technology. Itulah nak ambil gambar tadi.
Nak ambil gambar tadi nak tunjuk. Something benda macam magic box lah rasa ni. Kan? Macam magic box. Nak cakap nak explain pun susah actually. Tapi effect dia lagi nampak all the details yang even though kalau macam let's say kalau kita main game 3D PS4 kan. Kita tak nampak dia punya depth dia tau. Dia punya depth dia unless kalau ada shadow ke apa benda kita boleh imagine lah. Or tak kita pick up sendiri. But this one sebab kita nampak it's 3D kan. So nampak ketara dia punya depth dia. Aku pun boleh jakun dekat ah. Ini kalau kau orang tak tinggalkan aku tinggal aku dalam bilik ni memang sampai esok kau nampak aku main game ni. Nak cerita kat dia kan memang tak boleh nak cerita. Benda ni memang tak boleh nak cerita serius. Sebab benda ni sangat-sangat teknologi. Ha, memang orang kata macam cerita Avenger tu. Ha, benda-benda baru kan. Kalau nak cerita orang-orang takkan boleh terima benda ni. Ini kalau cerita kat saya pun nak cerita kat adik-beradik ke kat siapa, dia orang masih tak faham. Tak nak faham. Ini kena experience sendiri. Ha. Basically macam pakai tak gila. Tak baik lah. Tak baik. Tentu keluar kan? Dia boleh come up from the tree. From the tree kan? Jadi macam mana sebenarnya 3D teknologi ni, macam mana dia wujud, macam mana dia function. Juga tengokkan detail sedikit apa yang ada dalam laptop Prieta Helios 300 Special Lab kali ini. Dengan adanya Special Lab Stereoscopic 3D Solution, Prieta Helios 300 kali ini dilengkapi dengan Eye Tracking Stereo Cameras yang berfungsi untuk track mata kita untuk koordinasi dengan skrin 15.6 inci Stereoscopic 3D Display yang membantu mata kita proses ke otak untuk lihat konten dari 2D jadi stereo 3D. Jadi mata kita mampu experience gaming secara 3D tanpa sebarang bantuan spek sekalipun. Dengan senang cerita dia, glasses free 3D gaming experience lah. Tak cukup nak gambar 3D, audio pun boleh pakai DTS X Ultra Audio yang memberikan dari segi arah bunyi yang lebih tepat. Jadi korang dengar semua benda, dengar pun dari mana-mana angle lah senang cerita, lagi realistik. Memang feel habis rasa macam ada dekat situ. Kadang-kadang kiri kanan pun tak boleh nak beza sebab terlampau realistik. Dan lagi best, korang boleh tune sound tu bergantung pada genre game apa yang korang main, termasuk strategi game, RPG atau shooting game. So ikut selera masing-masing. Jadi macam mana korang nak tahu kalau game apa yang boleh main 3D, apa game tak boleh main 3D, semua game boleh main 3D ke? Semua game sebenarnya dah 3D ke? Ke sebenarnya tak ada pun game 3D? Macam mana korang nak tahu? Jadi kita ada tak lain tak bukan, kalau korang boleh tengokkan kat sini, ada Special Labs True Game. Jadi dalam list Special Lab True Game ni, korang boleh tengokkan list-list game yang dah sedia ada untuk 3D Special Lab dimainkan. Atau mungkin akan ada game baru dan memang akan ada game baru dalam list-list yang akan diupdate atau disenaraikan dekat sini. Jadi korang nak tengok AAA games yang korang tengah tunggu untuk main dalam keadaan 3D, tunggu dan lihat saja sebab memang akan dikeluarkan. Apa lagi yang korang boleh buat dengan laptop Prieta Helios 300? Special Lab Edition, panjang pula nama dia kali ni. Korang boleh customise bukan itu saja, tapi boleh customise dari segi performance sendiri juga. Jadi kalau korang nak tahu dan siapa yang dah dan belum lagi tahu, boleh tahu sekarang dengan Predator Sense 4.0 for Notebook. Ini terbaru untuk Predator Sense yang terkini. Daripada sistem, mode, nak tahu temperature, nak overclock, lighting, nak belak-belak raya pun boleh. Kipas sendiri pun korang boleh customise dan control. Dan satu persatu korang boleh customisekan daripada sini saja menggunakan Predator Sense 4.0 for notebook. Dan bukan itu saja, ada juga apps update. Dan juga korang boleh pilih sendiri apps apa yang ada tersedia dengan Predator Sense untuk korang customisekan. Termasuk juga dengan DTS. Audio sound. Tapi ramai orang tanya saya, tak panas ke? Manakah laptop ni macam tak besar pun kalau nak ikutkan. Kalau nak ikutkan macam patut besar gila lah kot. Sebab dia punya teknologi dah terlampau canggih kan? Sebab kata kawan kita terlampau teknologi. Tapi nak ikutkan sebenarnya Prieta Helios 300 dengan Special Lab kali ini boleh katakan sangat nipis.
Tapi pada masa sebab apa dia nipis dan kenapa dia tak panas walaupun dia nipis. Jadi kita ada Predator Helios kali ini, advanced thermal design yang dah ditry gaming secara berterusan dah lama dan sama sekali tidak termasuk kawan-kawan saya yang korang nampak. Tadi pun kata memang tak panas, diorang terkejut juga sebab ringan, senang nak bawa. Lepas tu senang nak main, tak ada masalah lag dan sebagainya. Semua sebab ada advanced thermal design yang dibuat bersama dengan Predator Helios 300 Special Edition kali ini. Dia ada liquid metal thermal grease on CPU, 5th gen Aeroblade 3D fan technology dan heat pipes yang dedikasi untuk GPU dan CPU, dan semua komponen diletakkan secara strategi untuk sirkulasi ataupun circulation, ventilation, airflow untuk memastikan laptop tak cepat panas. Jadi kalau fikirkan balik, ini baru bahagian gaming. Baru bahagian gaming. Maksud Chu adalah Chu dah try sendiri bahagian lain. Bayangkan bukan masa depan saja, masa ini, boleh katakan tahun ini sendiri, kalau 3D semua benda macam mana? Contohnya, kalau anda seorang engineer, arkitek, budak medical ataupun doktor sekalipun, dan orang yang kreatif suka buat 3D rendering dan sebagainya, semua kerja boleh dilihat dari perspektif yang sangat berbeza. Memandangkan sebelum ni kita nak nampakkan benda semua dalam 3D, kita kena tengok aspek lain daripada POV lain. Tapi bayangkan semua 2D sebelum ini dijadikan 3D, dan anda kalau anda seorang pelajar ataupun seorang profesor nak mengajar student anda untuk melihat anatomi badan manusia kalau anda medical, ataupun arkitek nak mewujudkan building yang tak wujud lagi, nak kena build satu-satu dia punya prototype kecil tu kan. Tak payah nak buat terus nampakkan secara nampak 3D terus macam hologram orang kata. Bayangkan betapa cepatnya prosedur untuk melanjutkan satu proses atau mempercepatkan proses untuk pergi ke satu lagi step yang lain kalau semua benda ni dimasukkan dalam bidang engineering. Bukan engineering je lah, medical dan semua sebagainya. Basically semua bidang. Bayangkan masa depan kita macam mana. Macam mana maju kita di masa depan nanti, dan juga cara hidup kita mungkin sangat berbeza. Renung-renungkan dan fikir-fikirkan lah. Tapi itulah, kalau nak cerita memang takkan habis sampai bila-bila. Sebab saya sendiri dah try, salah satu yang kreatif is, bayangkan korang boleh ambil rama-rama, letak rama-rama kat pokok dalam 3D. Itu yang pengalaman saya pernah rasa lah. Basically korang boleh build semua benda dalam keadaan yang masa sangat singkat dengan bantuan 3D, dan bayangkan boleh jadi Iron Man lah buat kawan-kawan kita kata. Jadi kalau saya nak terangkan, memang tak boleh nak terangkan. Jadi benda ni memang kena try sendiri sebab ia memakai otak anda. Jadi pastikan otak anda ada bersama anda. Itu saja daripada kami dan Cucu Gaming. Jumpa korang lain kali, lain hari. Selamat tahun baru.